Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Berkah Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan unboxing Firman FMS08S Firman manual seeder. Untuk 08 nya itu tipe mulut dan S nya single. Jadi ini bisa untuk menanam jagung, kacang tanah, dan mungkin biji-bijian lain. Cuma untuk dari beberapa info yang saya dapat, padi gogo itu sepertinya tidak bisa karena keluar terlalu banyak. Ini barang saya dapat dari online, tepatnya di Tokopedia karena saya pengguna Tokopedia, kadang juga dari Shopee, tergantung gimana kita promonya. Ini terakhir saya dapat dengan harga 1,3 sudah sampai rumah. Dan untuk kali ini langsung saja kita buka. Untuk tambahan informasi teman-teman, mohon maaf kalau nanti suara dan gambar tidak sinkron mungkin. Karena ini kita buat video dulu baru kita isi suaranya, semoga aja nanti sinkron. Ini saya pengiriman menggunakan si cepat dari Bogor sampai Purworejo 3 hari, hampir sama dengan JNT, cuma karena dari aplikasinya kita promonya si cepat, jadi saya menggunakan si cepat. Bisa rekan-rekan lihat, setelah plastik kita buka, produk kemasannya seperti ini. Memang kalau dilihat ini dari kemasannya kita sudah kurang menarik. Bukannya tidak menarik, tapi kurang menarik. Dan untuk ini garansinya 1 tahun. Nah itu bisa rekan-rekan lihat. Di video mungkin bisa di zoom, nanti di stop dulu. Di situ ada tulisan terima kasih atas kepercayaan kepada toko kami, kalau tidak salah itu saya kemarin juga lupa. Untuk tambahan informasi lagi, untuk garansi saat ini barang sudah saya buka, saya rakit, dan saya cek lewat Firman online store, garansi belum terdaftar. Cuma nanti coba kita konfirmasi lagi ke sellersnya gimana cara daftarnya, nanti coba kita tanyakan ataukah secara manual dari toko yang mendaftarkan atau kita bisa mendaftar sendiri. Ya ini sudah kita lihat tadi, rekan-rekan lihat ada tambahan kardusnya. Dan nah ini untuk pembatasnya, pembatas tambahan. Coba kita geser dulu. Ini dari mika ya teman-teman, bukan dari kaca. Rekan-rekan bisa lihat sendiri tadi dari mika, dan ini yang saya keluarkan pegangan bagian atas ini. Ini bahan semua full dari besi untuk pegangannya, bukan dari plastik tapi dari besi. Nah, ini untuk pegangan bagian bawah. Ini juga semua dari besi.
Ini juga masih pembatas. Nah, ini dari pihak tokonya, pengiriman di dalam biar tidak terguncang, full press pakai tambahan kardus. Repot di atas, coba kita turunkan saja rekan-rekan. Ini untuk roller belakang, dimana fungsinya untuk stabil dan juga untuk menutup sisa tanah yang di belakang. Dan ini untuk kit utamanya. Dari kiriman awal sudah terpasang 8 mulut sesuai dengan namanya, FMS08S. Karena ini single, jadi bukan double mulut, cuma satu mulut dan tidak bisa berbarengan dengan pupuk. Nah, ini teman-teman, pembatas ternyata kita dapat dua macam, di mana satunya ada angka 7 dan satunya lagi pakai huruf Jepang angka 6. Cuma untuk pastinya apakah ini cuma kelengkapan atau bisa kita pasang, saya juga belum mencoba karena ini masih unboxing. Mungkin di kabar-kabar video berikutnya bisa rekan-rekan semua pantau. Untuk sementara kita masih unboxing dulu. K7 teman-teman, ini untuk 7 dan yang satunya lagi itu angka 6 cuma dari huruf Jepang. Ini untuk rollernya, bahannya plastik dan sepertinya tidak pakai bearing ini. Dan untuk kitnya seperti ini.
bisa rekan-rekan lihat. Sedangkan tambahan lain yang kita dapat di sini ada per penghubung antara handle dan roll belakang. Ini untuk pengunci handle. Ini cadangan pengatur biji. Nah, ini untuk penyambung handle-nya. Ini ada manual, buku manual, cuma pada manualnya manual untuk memasang. Dan karena ini sudah dipasang dari sana, kita tidak perlu memasang terlalu banyak, cuma perlu memasang handle-nya saja, pegangannya. Sekarang kita kembali ke kitnya lagi, kita lihat. Di sini ada beberapa pengatur pengeluaran biji. Nah, bisa rekan-rekan lihat, kita 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita mendapatkan 6. Untuk penampilannya seperti ini. Itu pergelangan mulutnya. Ya, seperti ini rekan-rekan untuk bagian belakangnya. Ini bahan yang luar full dari mika sepertinya. Mulutnya dari besi. Ini besi. Cukup sekian, terima kasih telah menonton. Tetap bersyukur dan selalu berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.